Baran. Baran aja nih, orang tua naik haji. Udah gue kasih duitnya naik haji. Pas naik, tangganya gue ambil. Aduh, sekarang udah bulan lebaran, lebaran lagi, sholat Jumat lagi nih. Temen-temen pada sholat Jumat tuh pada males sholat Jumat katanya. Males lah sholat Jumat mah. Khotbahnya monoton. Monoton gimana? Emang berharap khotbahnya kayak gimana? Berharap khotbahnya jadi kayak guru gitu. Khotbah mah dari dulu kan begitu. Gimana kok jadi guru? Gitu. Hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Silahkan dibagi menjadi dua kelompok. Kan susah tuh begitu. Gak mungkin gitu kan. Ya udah dulu mah begitu. Sendal kata, sendal hilang. Kok sendal mau gak hilang tuh, yang satu, yang sebelah kanan sendalnya taruh di pojokan masjid, yang sebelah kiri sendalnya taruh di masjid sebelah. Nah itu sendalnya gak akan hilang. Enak. Kalau gak biar gak mau hilang lagi mah, kayak gua. Sendalnya taruh rumah. Pulang bawa sendal. Enak begitu. Jadi tadi gua ngomong sama siapa ini ya? Gua ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jar, sehat, Jar? Kabar lu, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, gue. Udah lama gitu kan. Lu gimana lu? Udah lama. Rumah cakep ya? Iya. Rumah gua. Iya, iya, iya. Rumah gua kayak gini banget nih. Kayak gini banget, belakangnya hitam gini ya. Propertinya juga sama. Iya, sama. Bisa dimatiin lampunya. Masa? Coba, coba. Bisa gak? Sama kayak rumah gua, bener. Sama ya? Iya, hidupin lagi. Kalau dinyalain begini aja nih? Iya. Sama kayak rumah gua, bener ya? Bener. Aduh. Macet banget gua kemari. Kenapa? Benci pada kayang. Kayang. Kan jadi macet. Iya ya? Iya. Aduh, kemarin gua kan dari Ciputat nih. Dari kampus. Balik, suat, naik motor. Depan gua ibu-ibu. Ibu. Buset. Aduh. Gua naik motor kan, set. Pep macet tuh kan. Buset. Tapi motor met nih. Netral. Jalan. Agak jalan nih ya. Macet kan. Depan gua ibu-ibu. Ya buset. Waduh. Ujian. Berarti. Lu bisa sabar masuk surga lu. Iya. Ibu-ibu kan begitu naik motor. Iya. Kadang-kadang sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Cuman Allah sama dia yang tahu kapan dia belok. Dia mah gitu kan, ibu-ibu kan gitu. Kalau misalnya kita nabrak dia yang ngomel, dia nabrak dia juga yang ngomel. Tapi lu udah pernah ketemu yang touring? Wah sudah kau. Ibu-ibu touring. Kelar hidup lu. Udah jangan sampai dia ketemu kayak gitu. Ngapain liat jam? Tadi gua barengan iring-iringan sama si Sentot. Terus mana Sentotnya? Tadi gue liat Kalimalang kan, ada p***** pada kayang. Ya udah gue balap aja duluan. Terus? Sentotnya? Malah kayang juga dia. Ikutan kayang? Iya. Oh belum. Aku p***** kan jadi kayak kepiting jalan tuh. Sentot ada-ada aja. Sentot. Waalaikumsalam. Ini ngapa nih? Ini orang apa ini? Waalaikumsalam. Ini lo tau. Ya lu ngapa? Apa? Allah Akbar. Weh. Ngeri banget ini tuh. Istighfar. Kayak ada pipa segala. Astagfirullah. Saya. Aing teh macan. Macan. Macan gigi. Lu Lu apaan copot nih? Ini, lu dari mana sih? Ada kabel segala macam. Kawat ini kabel gimana? Iya, kawat. Lu gue tadi kan di Kalimalang ada cipade kayang. Gue ngeliat kok ada yang bawa-bawa beginian, gue ambil. Terus? Tadinya ngomongnya pelan-pelan kan, hei jangan diambil. Terus gue lari, gue tau, woi, kau balikin tiba gue malah. Baru jadi cowok lah, gue ngomong. Iya sih emang kadang-kadang. Gue kabur, makanya gue tutupin helm nih. Kadang kemarin juga begitu kan, kadang kalau misalnya kita suka ada yang minta-minta gitu kan. Bukain dulu. Kenapa? Jaketnya kebalik ya? Ini model baru lo, endorse nih. Lah keren ya, jaket. Gila. Kok kayak jaket gua ya? Tadi gua pakai. Nyangkut. Genjer. Nah. Allahu Akbar. Ini kemeja enggak apa nih? Lu ngapa begini kagak rata pakai? Lagi model, Bos. Lagi model? Heeh. Pesan gua biasa aja dah. Apa tuh, kemeja gua yang kantong celana dikeluarin? Lagi model. Ini gaya-gaya Prancis nih. Nih, tuh lu lihat noh, keren kan? Gila. Ketat banget ini. Ini beneran nih kayak gini nih. Gila. Motivasi lu apaan lu? Biar keren aja. Ini kan tadi gua nemu nih di sini apa ya? Pas di kayang pada kayang gua nemu, gua ambil. Jadi lu caper gitu? Iyalah. Itu namanya tuh kalau di agama tuh syuhroh. Apaan tuh? Jadi syuhroh itu kayak ada hadisnya nih. Hadisnya tuh kayak gini nih, intinya kayak gini hadisnya nih. Heeh. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhroh di dunia
maka di akhirat Allah akan memberinya pakaian yang hina. Waduh. Di hari kiamat. Ini juga ya. Jadi surah tuh begini, surah tuh jadi kayak kira-kira ya artinya nih begini simpelnya. Lu kan pakai gatel. Pakai gatel dari gue. Enggak ngaruh. Gini. Barang siapa yang menggunakan pakaian suhrah di dunia, maka nanti di akhirat di hari kiamat Allah akan memberinya pakaian yang hina. Waduh. Oh, lu ngerti enggak pakaian suhrah itu apaan? Kayak gimana itu? Jadi suhrah itu ibarat pakaian gini nih. Jadi pakai pakaian yang ekstrim gitu. Ekstrim. Jadi lu pakai pakaian itu tuh biar dilihat sama orang gitu. Biar dijilat sama orang ya? Dilihat, Pak Haji, dilihat. Ekstrim kan? Hah? Ekstrim. Ekstrim. Aduh. Caper gitu. Pakai bagus banget gitu, macem-macem. Atau yang sekalian yang jelek-jelek banget. Jadi niatnya tuh pakai pakaian jelek tuh bukan karena enggak mampu, tapi karena emang pengen caper aja gitu. Buka apa helm lu? Tahu lu. Bukan ya? Agak sopan banget di rumah orang. Tahu. Nah, gimana kan, mau minum coba? Biar gua aman, biar enggak ada yang itu gue. Ya kagak ada aman di sini mah. Di aman di sini aman. Ada ibu peri. Ini aman. Gimana aman deh? Aman deh. Buka. Buka. Helm, buka. Ya. Buka. Nah. Buka ya. Mending lu pakai behel. Lu belum lagi kok begini. Gaul nih ceritanya. Biar sekalian keren, keren sekalian, Win. Allahu Akbar. Lu pakai helm lagi lu. Sudah, sekalian aja lu. Nah, betul ya.